Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Asep ya. Asep Sol Proporsional PBM. Sekarang Ibu mau ganti sepatu Adidas original ya. Adidas. Adidas ini Adidas futsal ya. Sepatu Adidas futsal. Ininya udah bolong ya. Udah bolong nah. Udah tipis. Jadi mau diganti sama ibu, sama yang seperti ini. Ini sebenarnya dia putih tadinya ya, karena udah lama jadi krem dia warnanya. Ini untuk gantinya ya. Sekarang ibu bongkarlah, dibongkar lagi. Jangan bosan-bosan ya, saksiin terus. Ya, gampang dibongkarnya ya, gampang dibongkarnya karena lem udah nggak berfungsi lagi, lemnya udah kada, dia udah lama karena terlalu lama lem tuh ya. Kalau udah tahunan, kalau nggak dijahit dia pasti lama. Kalau nggak dijahit mudah dia ya, mudah terbuka, gampang terbuka ya. Sekarang ibu bersihin dulu. Kalau bahan-bahan seperti ini ya nggak usah di gerinda sampai ke belakang, ke gerindaan ibu dia, soalnya bahannya lembut. Ini tuh bahannya. Jadi sama cucian aja dia udah meleleh dia. Seperti ini soalnya. Dia kalau di gerinda nanti tipis. Jadi harus pakai tangan. Kalau tipis kan nanti ininya mudah sobek dia. Jadi kalau pakai tangan kan nggak seberapa keras. Kalau pakai mesin dia keras, nipis nanti. Biasa ya, kita cuci dulu ya. Cucian ini cucian karet ya. 1, 2, 1. Nah, ini ya. Cucian ini dia bikin pengawet lem. Lem biar tahan, biar awet ya. Walaupun nggak dijahit, nggak disol kalau basah di sini ya. Kalau ibu basahnya dijahit, soalnya kalau jahitan ibu seperti mesin. Kalau ngesol kan dia suka lebar-lebar. Kalau di sini seperti mesin jahitnya. Nah, udah keras dia, tajam soalnya cucian ini. Jadi walaupun dicuci, nggak digurinda juga nggak jadi masalah. Yang penting dia dicuci, ada pertahanan lem dia. Kita cuci dulu ya.
menunggu cucian kering untuk beberapa saat ya. Kita panasin dulu biar dia agak meresap ya cuciannya itu. Nah, ini kan punya ibu kemarin, yang kemarin rusak. Jadi ibu beli baru lagi. Karena ini diperluin ya untuk lem dia. Soalnya cuaca ini kan cuaca dingin. Musim hujan di sini. Jadi diperluin pemanas seperti ini. Jadi kalaupun rusak, ibu beli baru lagi. Biar lem biar hebat. Kalau dipanasin dia mudah keringnya, gampang ya. Jadi gampang kering dia, gampang meresap. Kalau nggak dipanasin dia ininya melem terus. Jadi harus siap-siap pemanas kitanya. Sekarang kita lem ya. Lemnya lem PU 50. Golbon ya. PU 50 Golbon. Soalnya ini bahan TPR dia. Dilem, mulai dilem sama ibu ya. Ingat ya, lem ini juga dia nggak usah kita tebal-tebal, tipis yang penting rata, tipis yang penting rata ya. Soalnya dia kalau tebal numpuk jelek, dia nggak nempel lagi. Tapi kalau tipis rata seluruh, dia rekat, bagus rekatnya.
jadi nggak usah tebel, nggak usah tebel lem kita, biar rata aja, biar tipis tapi rata ya. Sekarang kita lem ulang. Tunggu agak kering ya, beberapa saat ya, 15 menit atau 25 menit. Sekarang kita tempelin, tapi biasa dipanasin dulu. Hati-hati bener ya, soalnya ini Adidas, Adidas bagus dia, Adidas original dia. Jadi kita harus hati-hati, soalnya ini punya orang, bukan punya ibu. Dilem, dipemanas, kita harus hati-hati. Jangan sampai lem berantakan kemana-mana. Soalnya lem ibu tuh keras dia ya, lem pres soalnya. Kalau ke sini, nempel ke sini dia kulitnya
melepuh dia. Kulitnya melepuh, soalnya panas lemnya. Sekarang kita press dulu. Ini fungsinya di press ini ya, di press dia pakai kayu ini ya, pakai laste. Dia fungsinya jadi suatu saat kita masangnya agak miring, kurang besar, jadi kaki orang pas, nggak ada yang pelat pleot dia ya, biar ngepas kaki. Kaki 37, 38 pakai laste ini ngikut ukuran dia, jadi pas. Sekarang kita press. Selesai deh ya, selesai hasilnya seperti ini. Ini sama ibu blon dijahitnya, di finishingnya, di semir asli, jadi dia nanti kembali kilap lagi. Soalnya ini Adidas, Adidas bagus dia, Adidas original dia, walaupun futsal. Jadi kembali ke asal lagi dia. Walaupun nggak dijahit, lem ibu udah kuat dia ya, lemnya, soalnya lem press. Cuman sekarang kan namanya untuk nendang ya, untuk sepatu futsal, jadi harus ada pertahanan dia, harus ada jahitan. Itu aja dulu ya, udah dulu dari ibu. Siapa yang punya Adidas, spek, Nike, tapi yang ori-ori ya, yang bagus-bagus, yang original dia, bisa dibetulin di ibu. Soalnya kalau yang biasa, bukannya menghina ibu tuh, kalau di presnya dia sobek nanti. Soalnya kan lemnya kalau di ibu ada presannya, lemnya bagus, lem pres. Jadi dia kalau di pres, kalau yang bukan yang bagus dia sobek.
Tapi kalau yang bagus, pertahanannya kuat dia. Walaupun dibetulin, nggak kecewa. Udah dulu ya dari ibu ya. Jangan lupa ya, yang nonton ibu, dukung channel ibu, Asep Sol Profesional PBM. Lebih jelasnya lihat di Google ya. Ada di Google, Asep Sol Profesional PBM. Subscribernya jangan lupa, nggak bayar kok, tinggal mencet doang yang merahnya, tuing aja dukungannya untuk ibu ya. Soalnya ibu perlu dukungan dari kalian, perlu komen dari kalian. Udah dulu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.